Anak atas kano, atas. Sebuah rumah berkonstruksi kayu di Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya, Rabu siang terbakar. Walaupun penghuni rumah selamat, namun sebagian besar barang berharga terbakar. Saat tim damkar datang, api sudah membakar sebagian besar rumah. Kencangnya tiupan angin serta karena sebagian besar rumah berbahan kayu, membuat api cepat membesar. Nani, penghuni rumah, mengatakan karena api cepat membesar, mereka tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Bahkan emas 5 gram miliknya terbakar. Ia belum tahu penyebab rumah terbakar karena api tiba-tiba membesar. Api sudah besar tadi. Iya, sudah apinya besar. Untung apa ini bisa keluar? Bapak waktu di dalam ini. Iya, masih di dalam. Apinya sudah ada, bapaknya masih di dalam. Untung bisa keluar. Ah, waktu api membesar, Bu. Barang-barang apa yang bisa diselamatkan? Enggak ada sama sekali. Keluar badan aja. Enggak, iya, motor, mesin rumput. Emas itu ada emas. Berapa gram, Bu? 5 gram. Bu, ini rumah satu-satunya atau? Iya, rumah satu-satunya. Orang cuma kada mampu dua. Untuk sementara, korban mengungsi ke rumah saudara mereka yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto melaporkan.